You, Judulnya adalah take off hari ini. Kenapa? Ya karena saya mau take off. <laughs> uh, kalau ada yang membuat saya antusias sekali dan bersahaja sekali dan bergairah sekali untuk membicarakan sesuatu, saudara ajak saya bicara tentang pesawat, karena dari kecil saya suka sekali dengan pesawat. Dulu setiap hari, setiap sore dibawa ke bandara untuk melihat pesawat take off sama landing. Sampai satu saat pernah waktu liburan saya paksa uh, orang tua saya, saya mau harus ke Jakarta naik pesawat. Tapi berhubung orang tua saya nggak bisa antar, saya tetap kekeh, saya mau tetap harus berangkat. Dan akhirnya saya dititipin sama pramugarinya. Jadi dari Semarang ke Jakarta, saya ingat sekali waktu itu naik burak, ada pesawat burak dulu ya, ada maskapai burak. Saya dititipin sama pramugarinya. Tujuannya bukan ke Jakartanya sebetulnya. Cuman pengen naik pesawatnya aja. Jadi buat saya ketika saya naik pesawat tuh, waduh, senangnya luar biasa saudara. Jadi dulu percita-cita saya ini dulu pengen jadi pilot. Kalau ditanya mau jadi apa? Pilot ya. Tapi puji Tuhan Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada sekedar jadi pilot. Amin. Kalau saya jadi benar-benar jadi pilot saya mungkin bukan jadi pastor Edwin tapi jadi captain Edwin. Dan saya akan ketemu dengan saudara hari ini ya. Puji Tuhan. Ya uh, saudara kalau tadi saudara perhatikan pada waktu lagi take off itu istilah ya. Di istilah uh, penerbangan ada istilah V1. V1. Jadi pada waktu take off itu kecepatan mencapai kecepatan 80 knot di atas 80 knot hampir 1 knot itu ada istilah V1. Nah V1 itu artinya apa? Siap untuk uh, take off. Siap untuk lepas landas. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi kalau udah ada V1 itu harus naik. Gak bisa gak? Nah biasanya kalau misalnya Bagaimana kalau misalnya ketika sudah V1 ada kerusakan baru terjadi dan ada kerusakan baru ketahuan tetap harus naik nggak peduli pokoknya tetap harus naik baru setelah itu nanti ada yang namanya toga turn over uh, turn over go round baru muter gitu Saudara tapi kalau misalnya kerusakannya didapat sebelum ada kata V1 harus berhenti shutdown gitu Saudara ya nah hari ini saya mau ajak Saudara ada di posisi V1 artinya apa nggak peduli apa yang jadi masalah Saudara Gak peduli apa yang saudara saat ini sedang hadapi. Kita harus naik terus. Amin Kita harus naik terus. Nah hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa korelasi firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dengan pesawat, dengan take off saudara. Jadi saya dulu berpikir begini saudara. Pada waktu masih kecil saya sering diajak sama opa saya. Melihat pesawat take off, landing, take off, landing. Muncul pertanyaan anak-anak. Dalam pikiran saya kok bisa ya pesawat yang sebesar itu dan seberat itu berat loh saudara ya sebesar dan seberat itu kok bisa naik dengan begitu mudah sekali seperti uh, kapas yang nggak ada beban kok gampang sekali bisa naik begitu rupa sampai tinggi seperti kapas yang ditiup angin yang nggak ada beban saudara? kok bisa saya nggak habis pikir pada waktu itu Nah, akhirnya sampai saya harus pelajari. Pelajari, saya cari tahu pada waktu itu zaman itu belum zaman internet, saudara. Jadi, ketahuannya angkatannya angkatan tahun berapa? Jadi, uh, saya cari tahu, saya tanya sana tanya sini gitu, saudara. Nah, kita akan pelajari, uh, kenapa pesawat itu bisa terbang? Ya, kenapa pesawat itu bisa terbang? Kenapa pesawat yang begitu besar? Kenapa pesawat yang begitu berat itu bisa terbang? Nah, kita lihat bersama-sama. Sebelumnya kita akan buka bersama-sama di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Kita mau cari tahu dulu isi hati Tuhan, hasrat Tuhan atas kehidupan manusia. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Katakan saya kekuatan baru. Mereka orang yang mendapatkan kekuatan baru itu akan apa? Seumpama Rajawali yang naik terbang Katakanlah saya naik terbang Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Yang luar biasanya mereka seumpama Rajawali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya pada waktu apa? Pada waktu kita mendapatkan kekuatan baru dari siapa kekuatan baru itu dari, tu, dari Tuhan. Nah, saya mau bawa saudara mendapat satu pengertian yang sama dulu bahwa terbang kata-kata kata terbang ya terbang semakin tinggi itu adalah jangan diasumsikan apa yang bisa kita dapat yang semakin banyak. Nah seringkali kita pakai ayat ini untuk berkat. Kita pakai ayat ini untuk sesuatu yang sudah kita dapatkan bisa lebih lagi kita dapatkan. Jadi jangan bicara masalah berkat dulu, jangan bicara masalah apa yang bisa kita dapatkan dulu. Nah, seringkali semakin naik, semakin terbang tinggi Pikirannya lari kepada berkat yang lebih banyak lagi. Pikirannya lari kepada jabatan yang lebih tinggi lagi. Pikirannya lari kepada pencapaian yang lebih besar lagi. Bukan, bukan itu. Nah, pengertian daripada naik terbang di sini adalah uh, lebih pada kualitas sebuah kehidupan yang berubah. Katakan saya berubah. Ya, kualitas kehidupan yang berubah menjadi lebih baik dan lebih kuat. Jadi terbang tinggi itu pengertiannya adalah memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih kuat. Ya, lebih baik dan lebih kuat. Jadi lebih kepada kualitas bukan kepada kuantitas. Tapi jujur seringkali orang-orang Kristen mengasumsikannya kepada apa yang bisa didapatkan lebih. Makanya dia berusaha mengejar untuk naik. Tapi yang naik apanya? Naik pencapaiannya. Naik jabatannya naik berkatnya. Jadi fokusnya ke situ. Tapi mau ya Tuhan maksudnya kita harus tangkap pesannya bukan masalah kuantitas tapi kualitas hidup kita. Artinya Naik terbang tinggi itu adalah kualitas sebuah kehidupan yang terus berubah menjadi lebih baik dan lebih kuat, terus berubah menjadi lebih baik dan lebih kuat. Karena bicara terbang naik itu tidak ada di satu titik atau satu poin, betul, tapi terus bergerak menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kita lihat lebih dalam lagi sekarang. Sekarang, tangkap dulu pesan hati Tuhan untuk kita semua bahwa begini. Hasrat tertinggi daripada Tuhan untuk manusia. Hasrat tertinggi dari Tuhan untuk manusia. Dia mau saudara dan saya. Saudara manusia? Ya. Dia mau saudara dan saya. Itu ada di level yang tertinggi. Dari setiap ciptaan Tuhan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena saya mau bilang bahwa saudara, saudara dan saya adalah ciptaan yang paling istimewa dari Tuhan, dari setiap ciptaan yang ada. Amin saudara? Saudara lebih tinggi dari sekedar jagat raya yang begitu luar biasa, yang hebat sekali. Amin. Saudara lebih istimewa dari sekedar hal-hal yang luar biasa yang kita lihat yang ada di muka bumi ini. Saudara lebih istimewa dari mereka. Amin. Saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. Katakanlah saya masterpiece yang paling istimewa yang ter Nah, jadi kita harus tangkap bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, yang ada di keinginan hati Tuhan untuk manusia adalah apa? Bahwa manusia harus menjadi yang lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada. Apapun itu. Apapun itu. Makanya ada firman Tuhan yang berkata di Kejadian Saudara, ya, kita bisa lihat bersama-sama, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Perhatikan, taklukkanlah bumi. Perhatikan ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik, ada kata "taklukkanlah" dan ada kata "berkuasalah" taklukkanlah berkuasalah. Untuk kita bisa menaklukkan sesuatu, kita harus ada di level yang lebih tinggi dari yang kita taklukkan. Amin. Untuk kita bisa menguasai sesuatu, kita harus ada di level yang lebih tinggi daripada yang kita kuasai. Amin Saudara. Ini bicara apa? Bicara otoritas. Nah, Tuhan bicara kita harus menaklukkan dan berkuasa bumi. Kita harus menaklukkan dan menguasai apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang lain ini selain kita. Jadi, kita bisa lihat, oh ternyata hasrat keinginan Tuhan supaya manusia itu selalu ada di level yang tertinggi. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan yang paling tinggi dari setiap ciptaan Tuhan yang lainnya. Makanya, dia kasih otoritas, dia kasih kepercayaan untuk menaklukkan dan menguasai yang lainnya. Tapi yang jadi masalah saat ini kalau kita lihat bukan manusia menguasai bumi, bukan manusia menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya. Tapi dunia sudah diputerbalikan karena apa? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dampak daripada dosa itu sampai saat ini masih terbawa dan masih kita rasakan dalam kehidupan pribadi kita. Hasilnya apa? Kita nggak mengalahkan, kita nggak menguasai bumi, tapi bumi menguasai manusia. Nah firman Tuhan katakan begini, kuasai dan taklukkanlah itu. Saya kasih contoh yang paling sederhana saja yang ada di sekitar kita saudara. Kuasai bumi, berarti termasuk apa yang ada di dalam bumi. Betul saudara? Apa yang ada di dalam bumi. Kita harus kuasai, kita harus kelola, kita harus taklukkanlah itu. Tapi dari saya katakan begini, tapi kenyataannya justru bukan kita yang menguasai, kita yang sekarang sudah dikuasai apa yang ada di bumi. Saya mau kasih contoh. Berarti termasuk tanaman nggak? Tumbuh-tumbuhan. Kita harus kuasai nggak? Harus ya. Berarti tumbuh-tumbuhan harus kita kuasain dong. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang. Ada banyak manusia, jutaan manusia yang bukan menguasai tumbuhan tapi dikuasai oleh tumbuhan. Maksudnya apa Pastor? Yuk kita lihat bersama-sama. Dan ada di sekitar kita. Pada waktu Tuhan menciptakan tembakau, tembakau itu tumbuhan nggak? daun tembakau betul tumbuhan kan saya yakin saya percaya Tuhan menciptakan daun tembakau bukan untuk menghancurkan manusia eh? pasti ada tujuannya dan pasti ada manfaatnya tapi ternyata kebalikan sekarang karena manusia udah nggak di level yang tertinggi lagi udah nggak ada kuasa lagi akhirnya manusia bukan menguasai dan mengelola daun tembakau yang harusnya baik tapi akhirnya jadi dikuasai oleh daun dan tembakau Rokok bahan utamanya apa? Tembakau. Tembakau itu kan daun kan? Daun daun yang apa? Dikeringin. Nah saudara kalau dapat di luar sana ada daun yang kering, itu namanya apa? Ada daun ketemu daun kering jatuh, namanya apa? Sam? Sampah. Perhatikan, saking kita udah nggak di level yang tertinggi lagi, kita dikalahin sama sampah. Wow. Ngeri, Sir. Daun ganja. Wah. Zaman dulu istilah saya cimeng. Ya, daun ganja. Saya percaya sekali daun ganja itu bukan karena keisengan Tuhan menciptakan daun ganja untuk menghancurkan manusia. Betul? Enggak. Pada waktu saya dulu masih sering pelayanan keliling, saya salah satunya saya pernah masuk ke Jambi yang di pinggiran, yang di, di pedalaman saudara. Saya pernah dijamu karena saya tamu, saya dijamu makanan yang luar biasa sekali. Makanannya sangat sederhana sekali tapi luar biasa. Uh, cuman nasi panas lalu uh, sama dendeng batoko. Dendeng batoko itu cuman daging dendeng di, di, dikasih sambal itu aja sederhana. Cuma nama dendeng batoko, dendeng batoko sama nasi panas. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya sedikit malu menceritakan kepada saudara. Saya bisa tak nambah nasinya sampai 6 kali. Wow, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Enaknya luar biasa. How sencing ping, saudara. Enak gila, gitu saudara. Luar biasa. Padahal cuma nasi putih sama dendeng batoko. Bukan masalah mahalnya, tapi kenapa saya sampai bisa bisa terus pengen nambah, terus pengen? Saya baru tahu ternyata saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Itu nasi di tanaknya, ya nasi ya dimasaknya, ditambahin apa? Daun ganja. Kalau di Jawa biar wangi pakai apa? Daun pandan, betul? Jadi harum kan ya. Jadi kita pengennya nambah terus gitu ya. Tapi di sana pakai daun ganja. Begitu saya ambil lebih dalam lagi, saya timba. Mereka bilang timba. Timba lebih dalam lagi. Eh, ada daun yang saya saya kenal sekali itu daunnya. Zaman dulu maksudnya, ya. Ya, saya kenal sekali itu daun. Wih. Oh, ini kuncinya ternyata. Saya belum pernah ngerasain kan nasi rasa min. Wah, itu dia harumnya tuh min gitu. Jadi kita pengen nambah, pengen nambah, rasanya kurang. Lauknya masih sederhana, saudara. Jadi saya percaya ketika Tuhan menciptakan daun ganja bukan untuk menghancurkan manusia. Karena apa? Karena daun ganja itu untuk rempah, untuk bumbu, betul? Untuk bumbu menjadi lebih sedap, menjadi lebih enak. Iya. Tapi akhirnya kenapa? Karena sekarang manusia udah nggak di level yang seharusnya yang di atas. Manusia udah nggak bisa menguasai lagi tumbuhan. Ini salah. Termasuk bintang di langit, ciptaan Tuhan nggak? Ciptaan Tuhan. Kita disuruh menguasai bintang dan langit ya? Disuruh. Tapi sebaliknya sekarang nggak manusia dikuasai sama bintang di langit. Coba teman-teman saudara kalau beli majalah pertama kali, yang dilihat apa? Eh, keuangan minggu ini apa ya? Astrologi. Menempatkan hidup kita di bawah pengaruh dari bintang. Bukan dikuas, bukan menguasai bintang, tapi dikuasai sama bintang. Dan itu ada. Kita kalah, kita kalah. Nah, ini ini yang jadi masalah. Nah, makanya kita harus tangkap dulu. Padahal maunya Tuhan, hasrat terbesar Tuhan atas hidup manusia supaya manusia itu ada di level yang tertinggi. Terus di atas. Supaya apa? Supaya manusia bisa berkuasa, manusia bisa menaklukkan bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Nah ini, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi bersyukur sekali kalau kita punya Tuhan yang tidak pernah capek dengan keadaan. Amin. Tuhan kita nggak pernah berhenti di tengah jalan. Tuhan kita nggak pernah kehabisan akal dengan kehidupan manusia. Makanya dia, dia beri satu ayat yang begitu luar biasa sekali, saudara. Yang, yang ini menjadi ayat daripada favorit daripada setiap orang percaya. Saya percaya sekali saudara juga suka dengan ayat ini, saudara. Ya, nah, kita lihat. Tuhan itu bergerak terus, maju terus, makanya dia selalu pakai teruna-teruna, istilah teruna-teruna, anak muda. Ya kenapa? Karena dia mau terus bergerak. Gitu loh. Nah, kita lihat di ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang 13. Saudara pasti suka ayat ini, betul? Saudara pasti aminkan ayat ini. Halo. Atau, atau di sini mau jadi ekor semua? Enggak kan? Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Yang percaya katakan. Engkau akan tetap, perhatikan, akan tetap naik dan bukan turun. Akan tetap naik dan bukan turun. Ada konsistensi di situ. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Sip. Gimana caranya Tuhan pengen membuat manusia tetap naik bukan turun. Dia rindu sekali saudara naik dan bukan turun. Amin. Kenapa? Ya kita balik lagi tadi. Karena memang ada awalnya blueprintnya Tuhan. Manusia harus ada di level yang tertinggi. Itu maunya Tuhan. Jadi kita harus ada di atas bukan di bawah. Kita harus menguasai bukan dikuasai, harusnya seperti itu. Nah, kita akan aminkan. Nah, apa korelasi uh, apa korelasi daripada keinginan Tuhan bahwa kita harus ada di atas bukan di bawah dengan pesawat terbang. Tadi kan bicara take off kan judulnya, makanya judulnya hari ini take off. Take off itu adalah harus naik bukan turun. Serah, serah gini, coba bayangkan, pesawat diciptakan untuk apa? untuk terbang. Betul? Betul? Pesawat diciptakan untuk terbang di udara, bukan untuk jalan di jalan raya. Betul nggak? Sama dengan hidupan saudara, saudara diciptakan oleh Tuhan bukan untuk berhenti di tengah jalan, tapi untuk maju dan naik terus ke atas. Amin? Amin? Sama seperti itu. Jadi kalau pesawat yang diciptakan niatannya pada waktu menciptakan pesawat itu untuk terbang ke atas, tapi dia nggak bisa terbang percuma. Nah, ya. Mau secanggih apapun pesawatnya, sehebat apapun pesawatnya, seluar biasa apapun pesawatnya, tapi kalau pesawat itu nggak bisa terbang, bisa ya jalan di jalan raya, mending naik travel, saudara. Iya kan? Coba bayangkan pesawat sebesar itu cuma bisa di jalan jalan raya, lama pasti, saudara. Nggak nyampe nyampe, segede gambreng begitu, jalannya kecil, mending naik travel cepat bisa nyelip nyelip. Kenapa? Karena memang pesawat diciptakan untuk terbang, sama seperti saudara. Saudara diciptakan untuk di atas, bukan untuk di bawah. Amin. Saudara diciptakan oleh Tuhan untuk naik terus, bukan turun, tapi saudara harus ada di atas supaya saudara bisa melakukan apa yang jadi kerinduan Tuhan atas kehidupan manusia, yaitu menaklukkan dan menguasai muka bumi ini. Nah, kita lihat bersama-sama. Lalu, tadi kan saya bertanya, muncul pertanyaan, apa sih yang bisa membuat pesawat itu bisa terbang? Ada empat unsur yang penting dari sebuah pesawat bisa terbang. Tapi saya nggak akan kasih empat karena saya akan bukan memberikan pelajaran simulasi pesawat, saudara, enggak. Ya, tapi dua unsur penting yang ini menjadi unsur utama daripada sebuah pesawat bisa take off. Yang pertama ini, saudara, ada istilah di 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 uh, penerbangan, istilah lift up. Ya, lift, ya, lift itu apa? Daya angkat. Karena saya daya angkat. Untuk pesawat bisa terbang, untuk dia bisa take off, dia butuh daya angkat. Dia nggak akan bisa take off kalau nggak ada daya angkatnya, saudara. Lift up, jadi daya angkat. Nah tadi kita sudah setuju bahwa saudara adalah kepala dan bukan ekor, betul? Saudara kepala dan bukan ekor. Siapa yang percaya bahwa kita kepala dan bukan ekor? Haleluya. Saya mau bilang saudara seperti ini. seberapa tinggi kepala itu sangat bergantung dari seberapa panjang tubuh dan leher yang menopang kepala itu. Ngerti maksud saya? Tangkap? Kepala saya di sini kan, ini. Di 170 tingginya. Kenapa? Karena ada leher, ada tubuh yang menopang kepala saya. Kepala nggak bisa berdiri sendirian. Ini bukan masalah leak, saudara. Ya. Kepala nggak bisa berdiri sendirian. Kepala butuh apa? Butuh leher dan tubuh untuk menopang. Nah, seberapa tinggi kepala itu bisa ada di atas tergantung sekali dengan tubuh dan leher yang menopang kepala itu. Amin, saudara? Amin. Yang bisa lift up kepala itu di satu titik ketinggian adalah tubuh dan leher yang menopang kepala itu. Belasara, begitu dengan kehidupan saudara, kehidupan rohani saudara. Tadi kan saya katakan, terbang tinggi itu bukan masalah pencapaian, tapi perubahan kualitas kehidupan yang semakin baik dan semakin kuat, semakin baik dan semakin kuat. Seberapa saudara berubah menjadi semakin baik dan semakin kuat dalam rohani saudara sangat tergantung sekali dari siapa orang-orang di sekitar saudara yang menopang kehidupan saudara. Halo. Karena kepala sekali lagi nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia butuh tubuh. Dia butuh leher untuk menopang, untuk mengangkat kepala itu. Nah, siapa yang ada di kehidupan saudara itu yang akan menentukan tinggi atau tidak tingginya hidup saudara. Halo. Masih bersama dengan saya. Jadi hati-hati dengan siapa kita akan berjalan, hati-hati dengan siapa kita akan berdiri, hati-hati dengan siapa kita akan duduk. Karena orang-orang di sekitar kita yang berjalan bersama dengan kita, yang duduk bersama dengan kita, yang yang berdiri bersama dengan kita ini sangat menentukan sekali kita akan naik tinggi atau bahkan jatuh. Amin. Kita butuh orang lain yang bisa membawa kualitas perubahan hidup kita semakin nyata. Kita butuh orang lain. Saya akan ambil korelasinya ini dari kisah Yusuf, saudara. Yusuf itu keren banget, keren, luar biasa. Jadi, saudara tahu Yusuf ceritanya? Ketika dia dapat mimpi dia akan Tuhan janji akan jadikan dia pemimpin, jadi kepala. Lalu tiba-tiba nggak -tiba, semerta-merta langsung jadi kepala. Ada proses tuh yang panjang. Dia di, di, disirikin sama saudara-saudaranya, dia di, dibuang di, di sumur, dia bahkan dijual, masuk di rumah uh, potifar, di potifar di fitnah, masuk penjara. Wah wow, panjang banget prosesnya saudara, gak langsung tiba-tiba jadi kepala. Tapi saudara ingat ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia dimasukkan dalam penjara, gara-gara dia difitnah sama si tante potifar saudara ya. Karena tante potifar nggak kesampaian maunya sama si Yusuf, uh, dia punya dua sahabat di dalam penjara, dua teman. Dia punya prison mate gitu saja. Ya. Dia punya teman. Yang satu, yang satu ini yang sangat berpengaruh sekali yaitu juru minuman Firaun. Uh, juru minum, cup, cup bearernya Firaun, maskehnya Firaun. Nah, juru minumannya Firaun. Nah, saya mau bilang bahasa seperti ini. Ternyata juru lewat juru minumannya Firaun inilah Yusuf yang awalnya ada di dalam penjara di bawah bisa diangkat Berjumpa dengan Firaun. Ingat kisahnya begini. Satu kali Raja Firaun dapat mimpi dan dia galau dengan mimpi itu. Dia tidak tahu artinya apa, nggak bisa tafsirkan mimpi itu. Lalu dia kumpulkan seluruh ahli nujum, seluruh orang pintar di Mesir untuk menafsirkan, untuk mengartikan arti mimpi itu. Dia pengen tahu apa sih maksud daripada mimpi itu. Dipanggil semua yang nggak ada yang bisa jawab, saudara nggak ada yang bisa jawab. Orang-orang terpintar di di Mesir enggak ada yang bisa jawab dan mengartikan mimpi daripada Yusuf. Sampai akhirnya si juru minuman uh, si juru minuman Firaun ini ingat, eh dulu waktu saya masih di penjara, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya mimpi, saya enggak tahu artinya, tapi ada satu orang. Orang ini bisa mengartikan mimpi itu dan persis banget. Dan akurat sekali. Orang ini luar biasa dalam mengartikan mimpi. Orang ini punya hikmat yang luar biasa dalam mengartikan mimpi. Sampai akhirnya Firaun berkata, panggil orang itu. Saya mau ketemu sama dia. Nah, gara-gara si juru minuman ini yang ingat sama Yusuf, Yusuf yang tadinya di bawah bisa diang, diangkat ketemu sama Firaun. Si? Hidup kita gak pernah bisa lepas dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Tinggi atau tidak tinggi, ya, kita hati-hatilah dengan orang yang ada di sekitar kita. Coba kita lihat ayat ini: Kejadian pasal yang ke-41, kejadian pasal 41 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah kepada eh, kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana berserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami, perhatikan, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang apa? Muda, ya seorang muda Ibrani, yaitu Yusuf, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, artinya mimpinya tepat, apa penafsirannya tepat. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Jadi gara-gara juru minuman ini ingat kepada Yusuf, maka Yusuf bisa diangkat untuk ketemu sama Firaun. Jadi untuk kita bisa take off saudara, kita nggak bisa berkata aku bisa sendirian. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh orang-orang yang bisa menopang kehidupan rohani kita. Amin saudara. Makanya di sini ada yang namanya I click. Siapa dari saudara yang belum ikut I click? Pastikan saudara ikut dalam I click. Karena lewat iClick lah harapannya orang-orang di -orang sekitar kita ini akan menjadi lifternya kita untuk menjadi lebih naik lagi. Amin Sarah? Karena kita nggak bisa lift up tanpa orang lain. Kepala, ya kepala kita ditentukan dari kepala. Tapi kepala nggak akan pernah tinggi kalau badan dan lehernya panjang. Jadi sepanjang apa badan dan lehernya setinggi itu pula lah kepala itu akan ada amin Zara saya tuliskan seperti ini bukan tentang siapa yang memuja kelebihanmu tetapi yang memegang dan merangkulmu ketika mengetahui kekuranganmu amin bukan tentang siapa yang memuja kelebihanmu tapi yang memegang dan merangkulmu ketika mengetahui kekuranganmu, ya, ada tulisannya: "Bukan tentang siapa yang memuja kelebihanmu, tapi yang memegang dan merangkulmu ketika mengetahui kekurangan kita. Berapa banyak dari kita ketika kekurangan kita ternyata diketahui oleh orang lain, ternyata orang lain justru menjauhi kita." ya. Nah, jadi biar bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari orang lain. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke -17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam apa saudara? Dalam apa? So, kesukaran. Jadi justru pada waktu ada kesukaran, levelnya bukan sahabat lagi. Saudara. Wah, ini keren. Ini keren. Pada waktu teman kita ada masalah, bukan jadi sahabat lagi. Tapi saudara. Ikut merasakan apa yang dirasakan. Nah kita ini harus tertanam di kondisi yang seperti itu. Kita ini harus tertanam dan bertumbuh di, di komunitas yang seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka ini bisa membuat kita lift up. Karena kepala selalu butuh leher dan tubuh. Kepala nggak akan pernah mencapai di atas kalau nggak ada yang menopang di bawah. Amin. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini, saudara. Ada uniknya juga di dalam bicara komunitas. Pesawat itu berlaku yang namanya hukum fisika. Hukum fisika itu hukum paradoks salah satunya. Hukum paradoks. Saudara, pesawat itu juga membutuhkan angin, betul? Angin untuk bisa take off. Nah, Saudara, tahu apa yang terjadi? Saudara, pesawat itu bisa benar-benar take off dengan baik harus dibantu dengan apa? Bukan angin yang mendorong dia dari belakang, tapi angin yang nabrak dia dari depan. Jadi kalau pesawatnya arahnya mau take off ke sana, dia harus cari arah angin yang nabrak dia arah ke situ. Jadi gara-gara dia tabrak angin itu, angin itu akan bawa dia naik ke atas. Jadi kalau anginnya ke sana jangan take off ya kesana ke sana. Bisa crosswind. Tapi kalau anginnya ke sana kita harus take off ya harus ke sana. Kenapa? Karena pesawat bisa naik dibantu dari angin yang nabrak pesawat itu. Hey yang jadi masalah juga seperti ini saudara. Ketika saudara juga mau lift up hidup saudara. Saudara mau take off. Saudara tidak butuh orang-orang yang cuma mendukung saudara juga. Tapi saudara juga butuh orang-orang yang tabrakan dengan saudara. Amin? Oh, ini gak enak ada yang amin. Saudara. Maunya sih aman-aman aja. Tabrakan siapa yang mau sih? Berantem siapa yang mau sih? Jengkel-jengkelan siapa yang mau sih? Bete-betean siapa yang mau sih? Hei, tapi itu dibutuhkan. Pesawat butuh angin yang nabrak dia untuk bantu dia naik ke atas. Enggak cuman orang-orang yang bisa jadi tubuh dan leher kita. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang bisa tabrakan dengan kita. Itu yang justru membuat kita semakin tinggi. Halo. Amin. Orang yang ngeptn yang luar biasa, Benceno no itu, tau benceno? no? level tertinggi dari ngeselin, saudara. ngomongnya begitu, saudara. Ngeselin banget, waduh, lu lagi, lu lagi, 4 L, lu lagi, lu lagi, saudara. Tapi ya mau gak mau ketemu terus sama dia gitu loh. Kok ya ketemunya sama dia lagi? Aduh, uh, jalannya barangnya sama dia lagi, tapi ya masalahnya ya dia dia lagi. Sumber masalah. Pernah gak ketemu orang-orang seperti itu? Banyak pasti kan? Nah, kalau ketemu seperti itu jangan dihindari justru, amin. Halo, jangan dihindari justru ketika kita ketemu sama orang-orang itu berarti Tuhan lagi kirim angin yang nabrak kita supaya kita bisa lift up. Semakin tinggi lagi. Karena biar sebuah pesawat butuh angin yang tabrak dia untuk bisa bawa semakin tinggi. Coba kembali lagi kepada statement saya yang tadi saya katakan kepada saudara, bukan tentang siapa yang memuja kelebihanmu, bisa tolong tampilkan, bukan tentang siapa yang memuja kelebihanmu, tetapi yang memegang dan merangkulmu ketika mengetahui kekuranganmu. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang mau ini bisa kita alami dalam hidup kita? Siapa? Pada waktu kita ternyata ada kekurangan, orang lain justru pegang kita dan rangkul kita. Mau seperti itu? Mau? Mau punya orang-orang yang seperti itu yang bisa nopang kita? Betul? Balikin lagi sama kita dong Saudara, buat orang lain. Kalau sudah ketemu orang lain yang banyak kekurangannya, mau nggak kita ngerangkul dan memegang dia? Karena firman Tuhan berkata begini, apa yang kau harapkan orang lain lakukan dalam kehidupanmu, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Amin, sir Artinya kalau kita ketemu sama orang yang tabrakan sama kita, jangan kabur, jangan tinggalin. Pegang, rangkul dia. Amin. Halo, pegang, rangkul dia. Jangan ditinggalin, tapi pegang dia, rangkul dia. Maka saat itulah engkau take off. Di saat itulah engkau naik semakin tinggi. Amin. Kualitasmu semakin dinyatakan. Karena itu yang harus terjadi. Makanya sebuah pesawat butuh angin yang nabrak. Jangan menghindari angin yang nabrak. Susah naik ya. Tapi butuh angin yang nabrak dia untuk angin itu bisa bawa dia naik. Jadi bersyukurlah kalau di kehidupanmu muncul orang-orang yang bencet. No? Orang-orang yang ngeselin. Orang-orang yang tabrakan dengan kita. Orang-orang bahkan yang merugikan hidup kita saudara. Karena mereka lah yang akan jadi lifternya kita. tapi gini, semua tergantung daripada sudah pandang. Betul? Kalau pilot nyari angin yang nabrak justru. Betul lah. Kalau pilot nyari angin yang nabrak. Kalau tukang beca ngindarin angin yang nabrak. Berat saudara capek. Ya kan? Tapi kalau pilot dia nyari angin yang nabrak. Karena semakin ada nabrak angin semakin tinggi. Tapi kalau tukang beca nabrak angin. Uh, capeknya luar biasa saudara. Betisnya bisa berontak ntar tergantung dari Tergantung dari apa? Sudut sudut pandang. Nah biarlah sudut pandang kita. Jadi gini masalah dalam hidup kita itu sebetulnya tergantung dari berrespon, betul ya? Respon. Dan biarlah respon yang kita lakukan itu lahir selalu lahir dari firman Tuhan. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan, eh, setiap respon yang lahir dari firman Tuhan selalu respon dengan baik dan benar. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, responi dengan tepat yaitu sesuai dengan Firman Tuhan. Jangan tinggalin, justru pegang dia, rangkul dia, pegang dia, rangkul dia. Satu sisi kita memenangkan jiwanya dia, satu sisi lagi kita sedang membuat diri kita semakin naik ke atas. Amin, Zara. Jadi jangan jadi orang-orang yang safety player ya, menghindari angin, tapi hadapi angin. Tabrakan sama angin tidak masalah, Zara. Karena itulah momen yang terbaik dalam hidup kita untuk kita ini benar-benar bisa semakin naik lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi lift up untuk bisa bisa naik butuh lift, butuh daya angkat. Itu yang pertama. Daya angkat bicara tentang apa? Bicara tentang siapa yang kita pilih dalam hidup kita. Kita hidup di antara siapa? Dan biarlah ketika ada orang-orang yang mendukung kita puji Tuhan. Tapi puji Tuhan juga kalau ada orang-orang yang gak mendukung kita. Ada orang-orang yang tabrakan sama kita. Justru gara-gara mereka lah hidup kita akan semakin diangkat oleh Tuhan. Ketika respon kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua. Yang kedua. Dibutuhkan apa untuk sebuah pesawat bisa naik, bisa take off. Yang kedua adalah trust. Trustnya itu bukan trust ini. Trust itu dia. Trust. Trust itu apa? Daya dorong daya dorong atau daya kekuatan yang dikeluarkan daya dorong saudara perhatikan kalau saudara landing ya saudara landing begitu landing menapak ya begitu touchdown ada istilahnya reverse thrust reverse thrust itu apa daya dorongnya bukan mendorong mendorong pesawat untuk maju tapi untuk mengurangi untuk mundur jadi kebalikan dia dorongnya ke belakang supaya apa membantu untuk pengereman saudara kalau dengan ngerem sendiri mah susah Butuh butuh uh, apa uh, trust reverse gitu. Jadi perlu dibalik, diputar. Daya dorongnya bukan ke depan tapi ke belakang. Makanya suara musimnya kan wuih gitu sering. Nah itu, daya dorong. Daya dorong atau kekuatan. Nah, kita lihat kembali kepada Yusuf, saudara. Kita lihat kembali kepada Yusuf. Yusuf memiliki kekuatan. Sekalipun menghadapi situasi yang sulit bukan karena dia hebat atau kuat. Tapi karena dia memiliki sumber kekuatan. Perhatikan baik-baik. Yusuf bisa menghadapi situasi yang sulit bukan karena dia kuat dan hebat, tapi karena dia memiliki sumber kekuatan yang bisa membuat Yusuf bertahan dibuang di sumur yang bisa membuat Yusuf tetap diam ketika dia jual, dia dijual. Yang bisa membuat Yusuf uh, uh, diam dan bersyukur ketika di penjara, bahkan yang bisa membuat Yusuf memberkati kakak-kakaknya, memberkati saudara-saudaranya ketika Yusuf sudah diangkat jadi wakilnya Firaun. Bukan karena dia kuat, tapi dia memiliki sumber kekuatannya. Amin Sarah, ini harus dibedakan. Apa dan siapa sumber kekuatan Saudara? Itu jadi pertanyaan. Siapa yang mau Saudara jadikan sumber kekuatan? Kita coba lihat lebih lanjut lagi cerita Yusuf ini. Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39 dari yang pertama sampai ke yang keempat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, perhatikan. Jadi ini udah beda tempat, udah beda lokasi ya. Tadi Israel sekarang Mesir. Karena dijual kan? Pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan baik-baik bagian ini. Tetapi siapa? Tuhan. Ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan ya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala satu yang dikerjakannya perhatikan baik-baik setelah dilihat oleh tuannya tuannya siapa Potifar Potifar orang apa orang Mesir percaya Tuhan apa enggak enggak ya tapi setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan artinya begini Potifar mengakui kalau Tuhan memberkati Yusuf Potifar mengakui kalau kalau Tuhan itu menyertai Yusuf Berarti dengan tidak langsung dia mengakui Tuhan Yusuf. Kan? Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat berhasil. Bukan Yusuf yang berhasil dulu. Tapi Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Amin. Lalu ayat yang keempat. Kejadian 39 ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih Tuannya dan ia boleh melayani dia. Perhatikan baik-baik. Gak cuma itu aja. Kepada Yusuf apa? Diberikannya apa? Kuasa. kadang, -kadang saya kuasa atas rumahnya. Rumahnya itu teritorinya Yusuf atau teritori Potifar? Potifar. Dan segala miliknya, segala milik Potifar diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ini dahsyat banget, saudara. Ingat baik-baik, Yusuf bukan di Israel. Daerah teritori daripada Yusuf adalah Israel. Daerah teritori Yusuf adalah rumah bapaknya, betul? Rumah bapaknya. Tapi sekalipun dia dikondisikan, dia nggak ada di teritorinya dia. Dia bukan di daerah kekuasaannya dia. Tapi dia dipercayakan kuasa. Wow. Ini keren. Ini di Mesir saudara, ini bicara Mesir bukan bicara Israel. Dia ada di tempat yang asing, tempat yang tidak menguntungkan dia, tempat yang bukan membuat dia berhasil sebetulnya, tempat yang seharusnya membuat dia jatuh, tapi justru tempat yang seharusnya membuat dia jatuh, justru membuat dia semakin berkuasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Karena apa? Karena Yusuf menjadikan Tuhan itu trustnya dia. Yusuf menjadikan Tuhan itu sumber kekuatannya dia. Yusuf menjadikan Tuhan itu daya kekuatannya, daya dorongnya, daya motivasi hidupnya saudara. Sehingga sekalipun dia ada di kondisi yang tidak menguntungkan sebetulnya, tapi justru dia diberi kuasa. Seberapa sering dalam hidup kita, kita menyalahkan keadaan. Seberapa sering dalam hidup kita kita menyalahkan orang lain bahkan habis gara-gara dia nggak support saya sih habis hari ini zamannya nggak baik ada yang datang sama saya beberapa waktu yang lalu pak zaman ini zaman edan katanya semuanya susah kalau kita nggak ikut edan nanti kita jadi benar-benar jadi edan katanya nah, salah ini saudara. Berapa sering dalam hidup kita 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 ambil alasan-alasan untuk membenarkan diri kita? Kenapa kita menyalahkan keadaan? Habis hari gini kompetisinya semakin ketat pak. Susah. Bisa bertahan aja udah bagus. Situasinya gak menguntungkan. Situasinya gak mendukung. Hei Yusuf di situasi yang gak mendukung dia. Yusuf ada di situ satu teritori, satu daerah yang sebetulnya dia nggak punya kuasa di situ. Tapi kenapa dia bisa punya kuasa? Kenapa dia bisa dipercayakan kuasa? Perhatikan baik-baik. Karena Allah menyertai Yusuf. Kenapa Yusuf disertai sama Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Kenapa Yusuf disertai sama Tuhan? Karena dia berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin, Zara? Karena seberapa besar pengharapan kita dan percaya kita kepada Tuhan, sebesar itu pula lah penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang kalah dengan situasi dan menyalahkan keadaan. No. Kita bukan orang yang seperti itu karena kita ada yang di level yang tertinggi. Amin. Kita nggak jadi orang-orang Kristen -orang yang cemen, yang cari alasan untuk membenarkan diri sendiri habis suasana, habis situasinya begini, habis keadaannya begini, habis begitu. hei, alasan apa yang kurang dari Yusuf untuk dia bisa menyalahkan keadaan? alasan apa yang kurang dari Yusuf yang bisa membuat dia kalah dengan situasi? tapi Yusuf nggak kalah, tapi justru jadi berkuasa. kenapa? karena Allah menyertai Yusuf. kenapa Allah menyertai Yusuf? karena Yusuf percaya kepada Tuhan karena Yusuf berharap kepada Tuhan seberapa besar pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan sebesar itu pula penyertaan Tuhan terjadi sehingga dia bisa mengerjakan semuanya eh, saya mau bilang saudara seperti ini saudara ketika Potiphar mempercayakan rumahnya berarti kan dia menilai Yusuf punya kapasitas betul betul dia menilai Yusuf punya kepandaian untuk mengatur mengelola Uh, uh, rumah tangganya. Betul gak? Saya mau tanya sama saudara, apakah sebelumnya Yusuf pandai mengelola rumah tangganya? No. Dia anak loh saudara. Dia belum pernah mengelola. Ngerti ya? Dia belum pernah mengelola sebuah rumah tangga. Belum, 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 belum. Dia masih anak. Bahkan mungkin dia dilayani. Tapi kenapa sampai Potifar mempercayakan untuk mengelola dan mempercayakan rumah tangganya? Belum ada buktikan dari hasil pekerjaannya? Perhatikan baik-baik. Jangan pernah pusing dengan apa yang bisa aku buat untuk Tuhan. Halo, jangan pernah pusing dengan ini dan itu, dengan dengan kegiatan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang yang kita kerjakan, yang menurut kita kita bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Saya mau belamba, saudara, bahwa apapun yang kita kerjakan yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Amin? Itu adalah pemberian. Amin. Yusuf itu nggak punya kemampuan untuk menjadi pengelola rumah tangga. Tapi kenapa sampai Potifar mempercayakan itu? Kenapa? Karena Yusuf mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Untuk bisa mampu melakukan hal itu. Bukan karena Potifar melihat hasil pekerjaannya dulu. Karena Potifar melihat di balik Yusuf ada Tuhan yang besar. Halo. Di balik Yusuf ada Tuhan yang besar. Yang pasti ...akan memampukan kehidupan Yesus. Sebab sering kita capek... ...dengan berusaha untuk berbuat, 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 berbuat untuk Tuhan. Sampai kita hari kita ah, frustasi deh. Mentok juga akhirnya. Kenapa? Karena kita fokus dengan kekuatan kita. Kita berusaha mengembangkan sesuatu untuk Tuhan. Baik harus kembangkan, tapi kita harus ingat satu hal. Kita bisa bukan karena kita mampu kita bisa karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Amin, saudara. Lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan mempercayakan bagiannya Tuhan. Itu aja sederhana sih, saudara. Jadi saudara gak usah pusing. Saudara tinggal lakukan bagian saudara. Nanti Tuhan yang akan memampukan. Amin. Ini luar biasa. Lalu kita lihat satu situasi lagi yang dialami Yusuf. Kejadian pasal yang ke-39 atau yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap. Ini beda lokasi lagi. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Jadi dia difitnah sama tante Potifar sampai dia harus dipenjara. Dan dimasukkan ke dalam apa? Penjara. Tapi perhatikan baik-baik ini. Tempat tahanan tahanan raja dikurung. Aneh kan? Penjara, tapi tempat tahanan tahanan raja dikurung. Terus demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya, Yusuf dipenjarakan ayat yang 21. Tetapi Tuhan, perhatikan baik-baik sekali lagi. Apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf percaya kepada Tuhan, yang Yusuf berharap kepada Tuhan. Simple, jangan dibikin susah. Ya. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan sekali lagi, apa dia? Melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow. 22 Sebab itu kepala penjara yang apa saudara? Sekali lagi mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Arti sekali lagi Yusuf yang harusnya tidak punya kuasa di penjara, tapi kok malah bisa mendapatkan kepercayaan. Ini kepercayaannya besar loh saudara. Tanggung jawabnya adalah semua tahanan. Wih gede tanggung jawabnya saudara dan segala, gak cuman semua itu aja, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dia yang ngurusnya loh saudara. Saya sekali lagi mau izinkan pertanyaan kepada saudara. Sebelumnya apakah Yusuf punya keahlian menjadi sipir penjara? Tidak. Yusuf masih muda, dia gak punya pengalaman kerja, dia gak pernah jadi sipir penjara, dia gak pernah ngurusin orang-orang tahanan. Saya percaya sekali mengurus orang-orang tahanan itu lebih sulit daripada ngurus orang yang gak ditahan, saudara. betul? Dia nggak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Untuk menjadi sipir penjara. Tapi kenapa kepala penjara ini sampai memberi kepercayaan yang begitu besar sekali kepada dia. Bukan karena dia melihat kemampuan daripada Yusuf. Tapi karena dia melihat. Di belakang Yusuf ada Tuhan yang menyertai dia. Amin. Karena dia melihat ada Tuhan yang back up Yusuf. Ada Tuhan yang menjadi trust, jadi daya dorong, jadi kekuatan daripada Yusuf sampai Yusuf dipercayakan. Dan kalau saudara baca baik-baik, segala sesuatu yang dipercayakan oleh e, kepada Yusuf itu selalu dilakukan dengan excellent. Loh kok lucu ya, bukan karena dia bisa loh, tapi karena ada Tuhan ia memberikan kemampuan kepada Yusuf. Kekuatan didapatkan daripada Tuhan. Kuasa diberikan daripada Tuhan. Kapasitas juga dilimpahkan daripada Tuhan. Amin, Saudara. Mau berpikir apa lagi untuk hidup kita? Untuk tidak memilih Tuhan sebagai sumber kekuatan kita? kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh jadikan Tuhan sebagai trustnya kita. Sebagai daya dorong hidup kita. Untuk kita bisa melewati setiap situasi, setiap keadaan. Sehingga kita tidak kalah dengan keadaan, tapi kita mengatasi keadaan. Ini keadaan-keadaannya nggak pernah menguntungkan Yusuf. Enggak. Setiap keadaan yang dialami Yusuf nggak pernah menguntungkan dia. Tapi kenapa dia bisa justru dari lewat yang tidak menguntungkan itu. Dia bisa diangkat oleh Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Bukan keadaan yang membuat kita naik. Tapi menghadapi bersama siapa keadaan itu yang membuat kita naik. Perhatikan baik-baik. Kualitas totalitas penyerahan kita kepada Tuhan menentukan pengangkatan kita. Kualitas totalitas penyerahan kita kepada Tuhan menentukan pengangkatan kita. Seberapa sudah diangkat oleh Tuhan, sebegitu pula saudara sadar, saudara perlu berserah kepada Tuhan. Selalu sadar bahwa aku ini walaupun bisa tapi aku tidak punya kemampuan. Aku butuh Tuhan. Sekalipun aku mampu bahkan tapi tetap aku butuh Tuhan. Butuh apa? Kerendahan hati. Di mana kita merendahkan hati di situ akan mengangkat hidup kita. Ingat saya dulu beberapa waktu yang lalu pernah khotbahkan the way to up is down. Cara untuk kita naik kita harus merendahkan diri kita. Yusuf tahu betul aku tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu aku butuh trust, butuh daya dorong, daya kekuatan yang memampukan aku untuk bisa melakukan apa yang dipercayakan sama aku, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Jadi seberapa kita total berserah kepada Tuhan, sebegitu pula lah pengangkatan yang akan kita terima dari para Tuhan. Saudara mau semakin tinggi hidup saudara, saudara harus semakin rendah dan merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Selalu ini berkata, Tuhan aku butuh engkau, aku gak bisa sendiri. Aku butuh kekuatan Tuhan, aku butuh daya dorong daripada Tuhan. Aku butuh Tuhan menyertai hidupku. Maka setiap penyertaan daripada Tuhan yang menyata dalam hidup kita, akan melampukan kita melampaui segala keadaan. Yusuf bukan sipir, tapi bisa dikasih kepercayaan jadi sipir. Kenapa? Karena kepala penjara melihat bukan kepisaannya Yusuf, tapi dia melihat ada Tuhan di balik Yusuf. Yusuf bukan bukan pengelola rumah tangga yang baik, tapi kenapa dia bisa dipercaya sebuah rumah tangga yang besar? Kenapa? Karena Potifar bukan melihat apa yang bisa dikerjakan oleh Yusuf, tapi dia melihat siapa Tuhannya Yusuf yang memberikan kemampuan kepada dia. Amin, saudara. Mazmur 84 ayat yang terakhir. Mazmur 84 ayat yang kelima dan ketujuh sampai tujuh. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan siara berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau artinya yang yang mempercayakan yang memberikan ruang waktu yang terbaik untuk Tuhan masuk menguasai kehidupannya yang dia ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupannya Memberikan kepercayaan yang besar kepada Tuhan untuk bekerja lewat kehidupannya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ayat yang keenam. Apabila melintasi lembah baka, mereka apa? Membuatnya menjadi tempat yang berbatas air. Wow. Keadaan situasi tidak menentukan kondisi kita. Tapi orang yang berharap, orang yang percaya, orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatannya, maka akan bisa mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Apabila melintasi lembah, apa? Karena baik, lembah baru mereka bisa membuatnya, bukan karena mereka bisa. Karena ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup mereka, menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ketujuh. Perhatikan baik-baik. Ini hasrat Tuhan. Mereka berjalan makin lama apa? Makin kuat. Ada endurance, ada ada daya kekuatan yang terus tambahkan. Makin lama bukan makin lemas. Bukan makin letih tapi makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, hendak menyemput janji Firman Tuhan. Berkah berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Kita pala bukan ekor. Kita terbang naik tinggi, bukan tetap di bawah. Amin. Saudara, karena itulah yang ada di hati dan pikiran Tuhan atas hidup manusia, bahwa kita harus semakin lebih kuat lagi, semakin lebih kuat lagi, semakin berkualitas lagi, semakin berkualitas lagi, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Amin. Saudara, kita harus take off amin karena saudara sudah diperhadapkan kepada V1 dimana saudara memutuskan apapun yang terjadi take off gak ada pilihan untuk mundur tidak ada pilihan untuk diam tapi kita ambil kerinduan Tuhan untuk kita take off dan lebih tinggi lagi amin saudara kita butuh lift kita butuh trust kita butuh daya angkat kita butuh daya dorong dalam hidup kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kita nggak bisa pungkiri siapa yang bisa mengangkat hidup kita adalah orang-orang di sekitar kita. Gimana kita dengan bijak memilih orang-orang siapa yang boleh masuk dalam hidup kita? Dengan siapa kita mau bergabung? Dengan siapa kita mau berkomunitas? Dengan siapa uh, kita mau berkawan dan bersahabat? Tapi kadang-kadang kita perlu menghadapi satu situasi yang kita nggak bisa kendalikan. Ada orang-orang yang masuk dalam hidup kita yang awalnya baik tapi tiba-tiba merugikan kita. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Karena untuk lift up pesawat butuh angin yang nabrak tubuh pesawat itu. Untuk apa? Angin itu bawa dia semakin tinggi. Jadi kalau di tengah-tengah perjalanan persahabatanmu, komunitasmu ada masalah, ada tantangan, hadapi dengan respon yang benar. Karena setiap respon yang benar dari setiap masalah yang ada di hubungan akan membuat kita semakin tinggi. Kita butuh trust. Apa sih kekuatan kita? Siapa yang mau kita jadikan kekuatan? Bukan karena kita bisa. Bukan karena kita mampu. Tapi karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber kemampuan kita. Pada waktu kita tidak bisa, dia akan memampukan kita menjadi bisa. Dia tidak pernah ditinggalkan anak-anaknya di satu situasi tanpa membekali kekuatan. Ketika Tuhan izinkan, uh, Yusuf ada di penjara. Saya percaya Tuhan memodali Yusuf dengan kekuatan untuk menghadapi penjara. Begitu, jangan kehidupan saudara. Apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, situasinya mungkin gak kita harapkan. Itu oke. Okay. Ingat, ada Yesus yang menyertai kita, ada Yesus yang selalu menyertai kita. Jangan fokus sama situasinya, jangan fokus dengan keadaannya. Eh, fokuslah kepada si pemberi kemampuan untuk menghadapi keadaan. dan Saya percaya sekali pada satu kita semakin percaya dan berharap kepada Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia pengharapan kita. Tidak akan pernah sia-sia percaya kita kepada Tuhan. Dia akan buktikan bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang hidup. Pada waktu kita mengangkat tangan, kita berserah, kita kita setuju kepada Tuhan, Dia akan turun tangan kepada kita. Tapi pada waktu kita masih memegang tangan kita, kita masih melakukan dengan segala sesuatu dengan tangan kita, maka Tuhan akan angkat tangan. Tetapi pada waktu kita merendahkan diri kita, kita berserah. Karena Karena totalitas penyerahan kita kepada Tuhan akan sangat bergantung sekali seberapa tinggi kita akan diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari rendahkan hidup kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan katakan Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh trust. Aku butuh daya dorong dalam hidupku untuk membuat aku semakin tinggi, semakin tinggi, dan semakin tinggi lagi. Amin saudara. Mari kita berdoa.